20 meter? Iya. Kenapa 20 meter? Semangat, 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 semangat. Semangat, semangat, semangat. Telur ikan. Pak, ya, kita kemari. Kalian lihat yang saya ajarkan tadi, ya. Itulah yang tidak berenang. Masalahnya itu kata paling terakhir. Itu pelajaran paling terakhir. Kalau kecepatan, speed namanya. Itu dulu. Dasar. Ini dasar berenang, itu. Pernapasan. Jadi kalian kalau bisa bernapas, kemana pun kalian berenang pasti enggak capek. Akan capek itu bernapas. Karena di teknik berenang itu dasarnya adalah pernapasan. Itulah dia. Renang dasar namanya. Jadi kalian nanti kalau kecepatan gampang. Coba nanti kecepatan. Tetapi bisa dulu berenang. Dasarnya tadi itu tahu tarik nafas. Tarik nafas itu dulu. Sudah saya ajarkan tadi. Sedikit kalian bayangkan. Kedua, mengapung. Sudah saya ajarkan tadi kalian cara mengapung. Sudah saya ajarkan itu gimana? Karena apa? Enggak bisa saya buat kalian mengapung. Yang buat kalian sendiri adalah dia sendiri ngapung. Makanya saya praktekkan tadi, coba dulu ngapung. Rasakan. Kalian yang merasakan cara mengapung. Bukan saya itu mengajarkan bahwasanya kalian gimana cara diri kalian itu mengapa. Bayangkan itu masih kaki ke kolam,
Di mana badan ke kolam? Kaki di apa? Di mana cara ngapung? Jadi kalau kalian bolak-balik bisa itu, bisa latihan ngapung di kolam. Jangan lupa napas. Ada dari siapa itu yang enggak mau narik napas? Di bawah aja begini. Siapa tadi? Ada. Enggak mau dia. Siapa tadi? Enggak lihat salah orangnya. Dia enggak mau narik napas. Di bawah aja begini-gini. Ya, ada tadi sebagian kawannya sudah langsung tanggap. Mana tadi ada langsung bisa dia? Iya, ini yang bisa tadi. Dia langsung bisa, langsung tahu dia. Oh, seperti yang dilatihkan tadi. Berarti dia di mindset-nya, pikirannya. Langsung dia mindset, oh, yang dibilang pelatih itu seperti ini. Langsung tahu dia. Begitu dia, apa? Buang. Begitu narik, lepas, karena jajah. Jadi itu, begitu nyempit, buang. Narik, makanya. Jadi berisi dia. Bayangkan itu. Nanti ke depan harus bisa. Sekarang nggak bisa. Intinya jangan panik. Dan jangan terlalu berani. Terlalu berani bisa. Belum. Jadi jangan panik. Jangan takut. Biasa-biasa aja. Jangan takut. Yang penting intinya tadi, yang bilang tadi, bernapas. Saya tadi di situ lama, bisa bernapas. Santai. Kalau kalian belum bisa bernapas tadi yang saya ajarkan, kemana pun kalian berenang pasti bisa.